Dan saya baru saja mendengar bahwa setelah viral, kita unggah di YouTube dan juga channel-channel yang lain, saya mendengar papan nama tersebut dicopot oleh pihak keluarga. Nah, oleh karena itulah pada sore hari ini kita kemari untuk mengecek apakah benar-benar sudah dicopot papan nama tersebut atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, bangsa tanah air yang saya cintai, saya bangga. Alhamdulillah, sore hari ini, hari Kamis sore, tanggal 12 Oktober 2023, saya kembali ke lokasi makom Mbah Ilyas Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang kemarin ramai menjadi perbincangan karena di dalam tulisan di komplek makom ini ada keterangan Mbah Ilyas bin Ali Dipongso dalam kurungnya Marga Habib dan seterusnya. Dan saya baru saja mendengar bahwa setelah viral kita unggah di YouTube dan juga channel-channel yang lain, saya mendengar papan nama tersebut dicopot oleh pihak keluarga. Nah, oleh karena itulah pada sore hari ini kita kemari untuk mengecek apakah benar-benar sudah dicopot papan nama tersebut atau belum. Jadi sebagaimana kita tahu, ketahui dalam sekitar 2 minggu terakhir ini, Mbah Ilyas sebagai tokoh ulama besar di Banyumas itu terdapat 2 kontroversi karena binnya, tokoh Nusantara ini di bin Marga Habib, dan yang satu bin Yahya, yang satu bin Ba'abud. Baik bin Yahya maupun bin Ba'abud ini sama-sama dari klan Ba'alawi, tapi dari marga yang berbeda. Dan dua-duanya tidak benar. Yang pertama kita temukan itu di buku auratnya Thoriqoh Sadziliyah, yang itu berasal dari Pekalongan, dari Habib Lutfi, karena Habib Lutfi adalah muridnya Mbah Malik. Mbah Malik adalah putranya Mbah Kiai Ilyas Sokaraja ini. Jadi di dalam buku aurat itu ada tawasul Fatihah kepada Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Itu membuat geger dan sampai hari ini belum ada konfirmasi dari Pekalongan. Nah, kemudian yang kedua adalah ditemukannya adanya silsilah Mbah Ilyas bin Ali Dipongso benar, tapi dalam kurungnya adalah bin Ali Ba'abud. Ba'abud ini marga Balawi dari klan yang berbeda dari bin Yahya. Ke atasnya juga begitu, pangeran Diponingrat dalam kurungnya juga Ba'abud. Ini jadi nampaknya ada 2 klan Habib yang memperebutkan nama besar Mbah Kiai Ilyas Sokaraja ini, yang tidak lain adalah keturunan dari Pangeran Diponegoro bin Sultan Hamengkubuwono III. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah mendengar bahwa papan nama yang tidak benar itu, yang menuliskan Mbah Ilyas bin Ali Dipongso bin Ba'abud, sudah dicopot, dan kita akan membuktikan bersama, kita buktikan bahwa memang sudah benar-benar dicopot. Thank you.
Alhamdulillah hari ini hari Kamis sore saya kembali di komplek makam Simbah Kiai Muhammad Ilyas di makam Pegurun Sokaraja Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, kembali menemui beliau Pak Kiai Musa Asyari, juru kunci makam Pegurun. Sebagaimana kemarin telah saya unggah pada video sebelum ini bahwa di sini terpampang silsilah Mbah Ilyas yang kita duga adalah tidak benar, karena Mbah Ilyas bin Ali Tibowongso di dalam kurungnya adalah nama klan Habib, dan ke atas juga demikian sampai Pangeran Diponegoro sampai ke Sultan Hamengkubuwono III. Nah, pasca itu hari ini sehari setelah itu ya alhamdulillah kita sudah melihat bahwa silsilah yang kemarin itu yang ada Habibnya sudah dicopot. Jadi sintennya buat Pak Musa, Pak Musa sendiri. Pripun ke atas dawuh dari panjenengan pun Romo Kiai Haji Thariq. Dawuh Gus Thariq. Supaya dicoret-coret dulu tapi langsung saya copot mawon lah. Dicopot di copot mawon. Jadi memang atas dawuh dari pihak keluarga ya. Agar pelang ini pelang papan nama silsilah yang ada Habibnya dicopot ya. Ya alhamdulillah, artinya bahwa aspirasi banyak pihak terkait dengan kebenaran. Iya, demi kebenaran lah. Banyak tokoh Nusantara yang dipa'alawikan. Ini tidak hanya di sini Pak Kiai, tapi di banyak tempat. Jadi makanya ini menjadi isu nasional, dan alhamdulillah di Sokaraja langsung gerak cepat ini. Cuma sehari papan nama silsilah dari Mbah Malik ke atas Mbah Ilyas bin Ali Dipowongso bin Pangeran Diponegrat bin Pangeran Diponegoro bin Sultan Hamengkubuwono III. Itu yang benar sesuai dengan catatan di Kekancingan Keraton Yogyakarta. Tidak ada istilah atau dalam kurung adalah Habib ini, bin ini, bin ini, itu tidak benar. Nah, oleh karena itu dengan pencopotan papan pelang tersebut kita sambut baik. Alhamdulillah. Gimana turun Pak Kiai? Sami-sami. Mugi dibuatkan lagi. Tidak ada apa-apa lah. Aman. Aman, insya Allah. Ya, asal sesuai dengan jalur yang benar, sesuai dengan sejarah yang benar, insya Allah aman. Mudah-mudahan segera dibikinkan papan nama yang baru, yang sesuai dengan kancingan dari Yogyakarta. Baturun, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.